Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Petugas kesehatan dari Puskesmas Ea Temayang, Lombok Barat, NTB, gotong royong membersihkan lumpur sisa banjir bandang yang menerjang. Vaksin Sinovac yang berada di ruangan Puskesmas berhasil diselamatkan petugas saat banjir terjadi. Kepala Puskesmas Eat Mayang, Akmal Rosamali, mengatakan saat banjir menerjang Puskesmas, petugas berhasil memindahkan vaksin Sinovac ke tempat yang lebih aman. Saat ini pihaknya mulai membersihkan lumpur akibat banjir. Sementara itu Kapolsek Sekotong, Ibtu Ikadek Sumerta, mengatakan dari data yang diperoleh ada 6 desa dan belasan dusun di Kecamatan Sekotong diterjang banjir bandang. Hal ini diakibatkan tanggul penahan sungai jebol, namun tidak ada korban jiwa. Kalau untuk obat-obatan kebetulan ini kita sudah antisipasi tadi malam itu sudah kita naikkan gitu. Jadi lokasi. Kita naikkan di posisi yang tinggi. Demikian juga kalau untuk vaksin, alhamdulillah itu bisa kita amankan karena kita juga cepat mengambil tindakan untuk mengarahkan aliran air. Pada hari Sabtu dalam maghrib kita juga di Polsek Sekotong kena banjir akibat dari meluapnya sungai yang tidak bisa menampung debit air yang terlalu banyak. Untuk korban jiwa belum ada. Kerusakan hanya jebol pagar tembok saja, termasuk polsek juga di belakang yang ada di sebelah kanan.